Ini Uli. Dia adalah mahasiswa baru di Universitas Gajah Mada. Dia senang banget bisa ketemu dengan teman dan lingkungan baru. Ini Obet, mahasiswa tingkat akhir di UGM. Dia sangat semangat mengerjakan skripsi. Sampai akhirnya, Obet bisa lulus dari UGM. Makasih, Ube. Mbak. Selamat wisuda ya. Yeay, makasih. Selamat ya. Mbak, makasih, Mbak. Thank you. Ayo, Mbak, foto Mbak di situ. Tapi, kehidupan setelah kuliah tidak semudah yang dibayangkan. Obet sadar bahwa dia harus mempersiapkan karir dan masa depan. Sebagai mahasiswa baru, Uli pun merasakan kecemasan yang sama. Kalian mahasiswa atau alumni yang memiliki kecemasan karir seperti mereka, kalian bisa temukan jawabannya di UGM Karir. Berikut adalah beberapa fitur dari UGM Karir. Pertama, Kampus Hiring. Bagi mahasiswa tingkat akhir dan alumni, dapat memanfaatkan fitur ini untuk mendaftar pekerjaan. Teman-teman juga bisa memonitoring proses pendaftaran sampai dengan diterima. Kedua, Company Internship. Buat kamu mahasiswa, bisa cari tahu informasi magang, dan kamu juga bisa mendaftarkan diri kamu untuk magang di perusahaan impianmu. Tiga, Job Fair. Kamu bisa mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, dan kamu juga bisa berinteraksi langsung dengan berbagai perusahaan. 4. Company Talk. Kamu bisa mendapatkan presentasi dari perusahaan seperti profil perusahaan dan strategi pengembangan karir. Dan selanjutnya, Career Counseling. Kamu bisa konsultasikan karirmu dengan psikolog handal. Semua fitur UGM Karir bisa kamu dapatkan di aplikasi Simaster UGM. Itu tadi beberapa fitur dari UGM Karir. Mas, kok di sini? Ini tuh kursi saya. Kursi saya. Dah, sana. Mari. Temukan karir dan impianmu di UGM Karir.